Marcel Widianto akhirnya mengungkapkan alasan merahasiakan pernikahannya dengan Jason X3 tempat depan. Ya, kabar Marcel telah memiliki anak memang sangat mengejutkan publik. Pasalnya, sang komedian itu selama ini dekat dengan Celine Evangelista. Diketahui Marcel dan sang istri telah menikah pada Februari 2022 yang lalu. Beberapa lalu, ia pun mengumumkan bahwa anaknya telah lahir. Hingga warganet pun mempertanyakan kapan Marcel Widianto dan Jason menikah. Warganet juga penasaran apa alasan Marcel dan sang istri merahasiakan pernikahan mereka. Saat menjadi bintang tamu acara VIP Trans 7, Marcel pun bak-bakan soal alasannya merahasiakan pernikahannya. Marcel mengaku takut jika langsung mengumumkan pernikahannya di tahun lalu. Sang komedian itu takut kalau pernikahannya tak berlangsung lama. Takut kalau jalannya jadi sebentar banyak kayak malu gitu. Kadang kalau gembar-gemborin malah suka cepat selesainya gitu. Selain itu Marcel juga mengungkapkan perjuangannya mendapat restu dari orang tua Jason. Ia mengaku tidak memiliki harta yang berlimpah, namun Marcel Widianto menjanjikan kesetiaan untuk X3T48 itu. Hingga setelah berbincang dengan sang mertua, Widianto mendapatkan restu menikahi Jason. Duit enggak ada tapi tampang setia ada, modal padi doang, cuma punya keberanian dan kepedean untuk menikahi anak ibu. Setelah banyak obrolan akhirnya dapat kepercayaan. Marcel resmi mengumumkan pernikahannya dengan mantan anggota grup idola JKT48. Pada tanggal tersebut ia sekaligus mengumumkan kelahiran putra pertamanya, Archie Hermawan Farid Gilandi Widianto, pada tanggal yang sama.